Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya masih berada di Jalan Raya Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Dan pagi ini menjelang siang hari ini saya sempat mau penelusuran akses alternatif ke arah puncak dari arah yang mau ke arah Sukabumi ya. Maksud saya dari arah Jakarta tembus ke arah Bogor maupun ke arah Sukabumi, nanti aku mau ke kiri ke arah alternatif tembus arah Cisarua Puncak Jawa Barat ya. Nanti di sepulangnya nanti saya mau penelusuran alternatif turun puncak dari arah Jalan Mariawati menuju ke arah Kasyoki ya, finishnya di daerah Indonesia ya. Sebelum mengawal pertemuan teman-teman sebentar lagi dan pastikan untuk channel saya Mas Edward 997 Abbas 97 Mas Abbas dan juga terus berpani election atau pembahas sebanyak-banyaknya dan juga dengan notifikasi ya. Untuk misalnya untuk alasannya yuk ikuti perjalanan saya seperti apa ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam proses seluruhnya sampai kepada dan juga saksi robot saya yang dirahayu. Kita bertemu kembali dalam vlog Mas Edward pada episode kali ini. Nah, sekarang saat ini saya Mas Edward sudah berada di daerah Gunung Mas di Puncak Jawa Barat Indonesia ya. Dan aku mau penelusuran pada episode kali ini pulang melewati jalur alternatif dan puncak tembusnya Cibubur, Jakarta Timur, Indonesia ya. Tapi dia Jalan Mariawati ya. Di sebelah kanan sini ada kawasan wisata Gunung Mas. Dan sebelum saya mengawali perjumpaan kita pada vlog sebentar kali ini, jangan lupa subscribe untuk channel saya Mas Abbas 997 Mas Abbas 97 dan juga sebelum ini like, channel dan komen sebanyak-banyaknya dan juga nyalakan notifikasinya ya, karena akan banyak sekali konten-konten menarik kok dapat Anda ikuti bersama-sama hanya di YouTube channel saya orang tua dan juga sebelah. Wow, kita lihat pemirsa di sebelah kita ini ada yang lagi latihan para layang nih saudara. Dapat ya suaranya. Dan sepertinya saya akan jadi sudah bertahun-tahun orang pulang wisata dari puncak Jakarta lewat jalan puncak ini ya. Tapi kali ini kita mau tes drive uji coba melewati jalur alternatif tembus ke arah Cibubur ya, Jalan Mariawati ya. Mau tahu misalnya, mau tahu alasannya, yuk ikuti perjalanan saya seperti apa ya. Oke, lanjut. Oke, kita lihat pemirsa di depan sana nih ada mobil di Pasir Jakarta menjadi seeksistensi panas di awal puncak Pantura Mutang Udara. Wah. Ini yang mau ke arah taksi ini yang di pasar menuju dari Pasir Jakarta di saudara. Oke, tapi hati-hati di sini agak berbelok ya saudara.
rusak pemandangannya, keren banget. Oke, wah ada minyak sama disewakan. Penelusuran akses jalan dari arah Jakarta, Depok, Bogor, tembus ke arah Puncak ke Attaawun akan saya sharing sebentar lagi ya. Kita fokus penelusuran ini dulu ya. Oke. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah Masjid Attaawun Puncak Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Dan ini adalah salah satu tempat ibadah saja, tapi juga jadi salah satu destinasi wisata religi di Bogor Raya, Jawa Barat, Indonesia. Sebentar lagi kita akan memasuki daerah Cipanas Cianjur ya saudara. Wow, ini kayaknya ada orang yang mau berwisata ini. Permisi. Sebentar lagi mau masuk ke daerah Cianjur ya saudara. Thank you.
kantor saya di Jogja. Anjur ya saudara, laporannya dekat ya saudara ya. Selamat jalan Kabupaten Bogor, Kota Bogor. Dan sekarang saat ini saya Mas berada di daerah ada tulisan puncak pas ini ya saudara. Kita mau cari ATM kemana lagi? Oke. Ada ATM sekarang. Oke, kita mau masuk ke gapura nih ya. Kita mau masuk ke daerah Kabupaten Cianjur ya saudara. Balik Kudus. Anda akan tiba di surga bunga Nusantara dan dunia, Taman Bunga Nusantara namanya. Jalan Sriva Jaya Mahe. Kita berbelok ke kiri ya, zigzag ya saudara. Oke, kita mau turun ke bawah ya pemirsa. Karena jalan satu arah harus terbalik dari ini ya saudara. Thank you.
mau paten dulu ya saudara. Setelah Indomaret Han Jawa 2 di sebelah kiri ke Jalan Raya Palasari. Oke. Saya harus terus berada di Jalan Raya Cemacan. Kita mau ATM dulu ya saudara. Oke. Ini ada ATM. Apa ini? Oke, kita mau ATM dulu ya saudara. Ngambil duit saudara. Oke, aman. Setelah 600 meter, belokan. Kita mau bikin-bikin dulu ya saudara. Kita mau ATM dulu saudara. Ada ATM BNI kalau nggak salah. Oke pemirsa, sekarang saya akan terus dalam perjalanan menuju ke Kota Bunga nih saudara. Di belakang saya ini ada Bila Bukit Mas saudara. Jadi ini ada outlet pasir ya saudara. Setelah 200 meter di bundaran, ambil jalan keluar kedua. Oke, itu dia pemirsa. Ya. Setelah 150 meter, belok kanan menuju Jalan Labuan, Cianjur, Jalan Raya Ciawi, Cianjur. Belok kanan menuju Jalan Labuan, Cianjur, Jalan Raya Ciawi, Cianjur, lalu putar balik. Ya, kita situ-situ ya saudara, nanti kita akan lanjutkan tes ya. Monitor. Setelah 500 meter, Ciawi, Cianjur. Akhirnya aku selesai isi-isi tadi. Isi tank. Setelah 400 meter, belok kanan ke Jalan Raya Palasari. Karena perjalanan kita agak panjang sekali ya saudara. Oke. Lurus ke arah Puncak Bogor ya. Kita langsung belok ke kanan atau ke kiri. Tadi awalnya kita langsung belok ke kanan ke arah Taman Bunga Nusantara ya. Belok kanan ke Jalan Raya Palasari. Nah, nanti aku mau berbelok ke kiri. Nah, ini nih yang mau melewati alternatif tembus ke arah Cibubur lewat Jalan Mariawati, tepatnya di sebelah kiri ini ya saudara ya, atau ada sesama datang di John Armet ya. Terus di Jalan Raya Palasari sejauh 2 tadi, km di sebelah kiri kalau nggak salah nih. Sekarang saat ini saya sudah berada di Jalan Palasari saudara. Oke. Wow, pemandangannya keren banget ya saudara. Oke, ini ada di sebelah kiri ya saudara. Pernah jadi salah satu lokasi syuting baik sinetron, film, lain-lain dari sejarah. Wah, ini cocok banget.
banget untuk buat bikin video klip. Saya pun jadi modelnya. Astaga. Tadi video saya tepat berhenti tadi. Oke. Saat ini saya sedang berada di jalan raya Kota Bunga, Palasari, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia. Ya, ada warung nasi alam sudah Cianjur, saudara. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Hanjawa, Jalan Raya Palasari. Oke. Belok kanan ke Jalan Hanjawa, Jalan Raya Palasari. Kita berbelok ke kanan ya, saudara. Jadi kalau lurus ke alternatif puncak 2 ya, ke arah Sentul ataupun Tanjung Terap ya. Dan sekarang kita mau masuk ke jalan, terus di jalan Hanjawa sejauh 800 meter. Oke. Selamat datang di Kecamatan PAC Cianjur Jago ya. Wow, kayaknya ada yang nikahan nih, saudara. Kota Bunga sudah mulai mendekat ya, saudara. Ini kayaknya nih vilanya Kak Adit ya, sahabat saya, tadi di rumah itu. Belok kiri. Oke, kita langsung berbelok ke kiri ya, saudara. Oke.
50 meter di bundaran, ambil jalan keluar pertama. Setelah 500 meter di bundaran, ambil jalan keluar kedua. Di sini dulu ya, kita mau foto selfie dulu. Oke, nah aja wah ada orang Arab nih. Belok kanan. Terjadi kawasan Kota Bunga nih saudara. Wow, ini untuk pertama kalinya saya kembali ke Kota Bunga nih, tempat saya waktu itu masih kecil sama mama saya sama setelah 200 meter ibu papa darat, saya waktu ambil itu jalan keluar pertama jalan-jalan ke Kota Bunga nih saudara. Arena fantasi, arena bermain kita. Terus sejauh 800 meter. Oke pemirsa, loh bukan sahabat, kami lanjutkan kembali ke hadapan Anda sebuah dan setelah 600 meter, dan saat ini darat, saya sudah di daerah Kota Bunga, untuk Barat Indonesia ya. Saya masih akan tetap melaporkan langsung dari
akan suatu saat Mimi pengen pindah nih ke kota Bunga nih. Wah, ini tempat banget nih buat jadi salah satu lokasi syuting sinetron FTV Pemenang Awal Series di sejarah. Siang ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, ini dia arena fantasi, arena bermain kita. Nah, foto dulu ah. Ya, oke pemirsa, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam vlog tentang sebentar kali ini ya. Dan ya, saat ini saya melaporkan langsung dari Kota Bunga, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat ini ya. Oke. Kita mau dalam perjalanan menuju Taman Bunga Nusantara ya saudara ya. Kita mau refreshing dulu ya hari ini. Jalan Kota Bunga. Belok kiri ke Jalan Hanjawa. Nanti kapan-kapan kita bertemu kembali di lain kesempatan ya. Wah. Oke. Ini yang lanjutan dari akses jalan alternatif ke arah Cibubur via jalan ini ya, Hanjawar ya saudara. Oke. Itu dia tadi perjalanan kita sekaligus petualangan kita dan kita berhasil mengeksplor suasana Kota Bunga Cipanas Jawa Barat. Kita dalam perjalanan menuju Jawa Barat. Oke. Pasana ini tepat di Jawa Barat sekarang. Ya, sekarang. Wow. Di sebelah kanan sini ada Galaxy Resort ya. Kita lihat kita masih di depan ya saudara. Oke.
lagi pada mau persiapan akan yang hanya sholat Jumat ya. Saya Hasan mau mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat Jumat ya bagi umat muslim yang mau bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat ya saudara. Semoga hari ibadahnya berkah dan juga berlimpah buat kita sekalian ya. Oke. Wow. Cikalong Jonggol Taman Bunga Nusantara Mariwati berbelok ke kiri ya saudara. Ini ya akses menuju ke arah Taman Bunga Nusantara ya. Terus di jalan sekarang nanti saya harus berada di Jalan Mariwati ya saudara. Thank you.
ada di sebelah kanan ya saudara ya. Oke, ini sesaat lagi kita mau berbelok ke kanan ya saudara. Yang ada di sebelahnya itu ya. Kita mau masuk ke dalam kawasan wisata bunga Nusantara ya saudara. Ini dulu Taman Bunga Nusantara didirikan oleh Bapak Presiden ya, tahun 90-an ya saudara. Dan di saat ini Taman Bunga Nusantara masih menjadi salah satu destinasi wisata terbaik di wilayah Indonesia. Ini dia Taman Bunga Nusantara ya. Lalu belok kanan. Foto selfie dulu yuk. Setelah 150. Oke. Ya, oke pemirsa. Tadi aku baru aja selesai foto selfie di Taman Bunga Nusantara. Oke. Kita langsung berbelok ke kiri ya saudara. Kita mau pulang ke Bogor ya saudara ya. Rumah saya di Jakarta. Nomor 13 ya. Balik melewati jembatan Setapak Barat Cianjur, Jawa Barat Indonesia ya. Monitor. Oke pemirsa. Ya oke pemirsa, saat ini saya Hans Pers sedang dalam perjalanan menuju ke arah Cibubur, tapi via jalan alternatif Pariwati ya. Nah di sebelah kanan saya ini ada gapura batas desa Sukaresmi dengan Cikanyere ya saudara. Oke, ini perjalanan kita masih berlanjut ya saudara ya. Yang kita lewat tadi itu ada tulisan lahan ini disita oleh pihak kejaksaan agung karena pas sampai itu saya nggak ngerti apa. Oke, di sini biasanya kalau hari kalau mau pulang lewat sini suka minim yang lampu penerangan jalan umum ya saudara ya. Nah makanya ini harus ditambah nih tiang lampu penerangan jalan umum ini ya. Ini yang menjadi perhatian masyarakat maupun pemerintah Cianjur dan juga pemerintah yang sedang berusaha ya saudara. Ini biasanya
harus ditambah nih tiang lampu penerangan jalan umumnya nih. Ini sangat minim sekali saudara. Ini kayaknya sering terjadi rawan kecelakaan, rawan bencana longsor saat musim dan juga rawan begal ya saudara di malam hari. Apalagi ini biasanya nih, malam malam gini kalau orang pulang ke Jakarta lewat sini nih, suka sering terjadi rawan begal ya saudara ya, sama rawan kecelakaan lalu lintas ya. Makanya kita harus ingat selalu pesan itu, hati-hati di jalan dan juga biasakan disiplin dalam berkendara juga saudara ya. Oke, nah ini hati-hati di transisi berbelok nih, dan tidak hanya itu saja, di sini minim rambu-rambu lalu lintas ya, soalnya harusnya nih rambu-rambu lalu lintas ya papannya nih harus ditambah ini lampu penerangan harus ditambah nih ya di sekitar jalan sini ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, saat ini gua dalam perjalanan pulang ke Bogor, tapi penelusuran ke alternatif tembus ke arah Cibubur via Meliwat ya. Oke, di sekitar sini ada dinas Fantastic Park Skybridge and Mini Zoo ya saudara. Akses pintu masuknya ada di sebelah kanan ya saudara. Oke. Kita bersiap-siap berbelok sebelah saudara. Di sini masih sepi ya saudara. Apalagi sebentar lagi kita mau masuk di bagian ya saudara. Dan pengawasan langsung akan diberikan. Oke, pemirsa, saat ini saya Hansrus dan mau dalam perjalanan menuju masuk ke arah Jonggol ini. Kalau ke kiri ini kayaknya ini ke atas ya saudara ya. Ini kayaknya nih gak boleh lewat kiri ya saudara ya. Ini soalnya jalan ya saudara. Kita langsung ke Jonggol aja nih pemirsa ya, ke arah Jonggol ya saudara. Oke. Saudara ya. Oke. Nah, ini dia. Ini kalau ke kiri ini naik ke atas ya saudara ya. Kita enggak boleh naik ke atas, ke kiri kita langsung ke kanan ya seperti biasanya ya saudara. Soalnya ini jalan ini agak rusak nih, makanya kayak gini jalan nih.
Pak. Oke. Kita akan coba lebih dalam lagi. Dan kita melewati pohon yang rasa untuk pohon-pohon ya, bambu ya saudara. Hati-hati saudara, jalannya agak rusak banget. Sering terjadi rawan kecelakaan. Jalan beton nih saudara. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12:06 waktu Indonesia bagian barat ya, di hari Jumat tanggal 15 Juli tahun 2020 ya. Banget nih, wow. Makanya kita harus patuhi keselamatan saat berkendara ya, sabar sama berkendara ya. Kalau kita silakan datang langsung ke medical center saat ya untuk diperiksa posisi ban aman, bannya aman ya. Oke, kita mau turun ke bawah pemirsa. Soalnya di sini jalannya agak buat kamu nih pengendara pribadi roda empat yang suka melalui Jakarta lewat jalan alternatif ini atau yang belum pertama kali atau yang sudah, silakan lewat sini ya. Ini sekaligus mengurai kepadatan di dan juga di jam tiap hari, tiap bulan, tiap minggu, tiap tahun. Thank you.
ini saya Hasbes dalam perjalanan menuju ke arah Cibubur, Jakarta Timur, Indonesia ya. Kita lihat pemusat yang kita lewat itu adalah area perkebunan kelapa sawit ya, yang memproduksi minyak sawit atau CPO. Ini kalau nggak salah ini punyanya PT Perkebunan Nusantara ya. Ternyata kebun kelapa sawitnya banyak sekali ya. Kita lewat tadi, cukup banget nih untuk berinvestasi dan untuk dipasarkan ke luar negeri guna memenuhi kebutuhan bahan pokok dalam negeri, bisa diekspor ke beberapa negara besar di Indonesia ya. Punya kelapa sawit yang terkenal di Indonesia, jadi perhatian masyarakat internasional ya saudara. Oke, ini mas dalam beberapa menit lagi kita mau bersiap-siap berbelok, nanti kita akan explore lebih dalam lagi. Tonton video ini sampai selesai, stay tune terus ya, monitor. Oke pemirsa, kita bertemu kembali ya saudara ya. Nah ini setelah Cianjur Jago dan sekarang kita udah mau memasuki ke kawasan Bagia Purwakarta Istimewa. Nah ini sekarang kita udah mau memasuki ke kawasan daerah Purwakarta Jawa Barat. Cirata Purwakarta Jawa Barat Indonesia saudara. Nah ini dia. Oke, kita langsung masuk ke dalamnya saudara ya. Nah di sini lihat ini daerah rawan longsor nih. Kita lihat nih pemandangannya keren banget saudara. Puji Tuhan, alhamdulillah astagfirullah. Akhirnya setelah sekian lama akhirnya sampai juga ya penyusuran. Pemandangannya keren banget nih saudara. Wah, keren banget.
sudah keseruan saya pada kesempatan kali ini ya. Setelah beberapa kali hampir aja kesasar ya hari ini ya, sekarang akhirnya sampai juga ya di bendungan Sirata. Nah, tujuan kita di sini nih, tempatnya ya kan. Oke.